قرابة رسول الله صار كل محسن. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واسكن منازلنا محمد، يا ربي أجل وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم، وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. رحمك يا رب العباد رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا راجيا، وحماك أبغي يا إلهي ضارعا ضارعا، وحماك أبغي يا إلهي ضارعا ضارعا، منك الرضا منك منك الرضا منك الرضا منك الرضا وجد بولا. ولما آن أوان مولده الكريم وهان مكلمه الشريف العظيم، صار شاووش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن عاد ذلك فبأمه آمنة الملائكة الأبرار، تهجوها بأجنحتها أن أعين الأغيار، فوقف أن يمينها بك وبين يديها جبريل.
وبين يديها جبريل ولهم زجر من التسبيح والتقديس والتقليل للملك الجليل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ini mewakili itu semuanya, membekali ya. Kalau bekal uang mungkin kan sebentar juga habis. Selain daripada membekali doa, satu, tujuan nikah itu untuk menuju kepada keluarga sakinah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin dan beramin. Jadi tujuan semuanya. Untuk itu maka ada satu buku yang ibu bacakan aja ya. Ciri-ciri keluarga sakinah, satu, menikah demi agama. Bukan karena dia sudah dokter, bukan karena dia sudah jadi dosen dan sebagainya. Demi agama. Insyaallah kalau demi agama segalanya lulus banglus ya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, memiliki semangat kebersamaan secara ikhlas dalam melaksanakan apa saja ikhlas. Jadi dari nanti mengurus suami ikhlas, mengurus rumah tangga ikhlas. Kalau ikhlas itu enak banget. Kalau ikhlas enak. Jadi kalau tidak ikhlas malah jadi uring-uringan. Kerjaan yang tadinya ringan jadi berat kalau tidak ikhlas. Kalau ikhlas yang berat pun jadi ringan. Jadi ketahuilah bahwa untuk menuju kepada keluarga sakinah harus didasari dengan keikhlasan. Ya. Jangan sampai peribahasa begini, tidak ada uang abang payah, ada uang abang sayah. Menjaga kebersihan akidah. Menjaga kebersihan akidah. Jadi keluarga yang sakinah itu akidahnya harus bersih, harus suci. Yakin bahwa semua hidup ini Allah yang ngatur. Ya. Kalau nanti pada saat
suatu saat dihadapkan dengan cobaan, dengan ujian, yakin itu Allah yang mampu. Pasrah kepada Allah. Ya, karena dalam hidup ini tidak ada yang mulus. Ya, bukan takut-takuti. Sedang mulus. Nanti kita sudah membina rumah tangga suami istri dengan baik, nanti ada kiri kanannya. Ya, ada kiri kanannya, ada keluarga dan suami, keluarga dan kita sendiri yang menggoncangkan keberadaan sakinah kita, itu harus betul-betul hati-hati. Kalau selesainya acara TV, nanti bangunnya juga subuhnya kelewat. Ya, jadi hati-hati, perhatikan ibadah yang lima waktu khususnya, juga yang sunat-sunatnya. Insya Allah nanti calon suami Ali bisa mengikutinya, karena beliau sudah lama di masjid dengan teman-temannya. Insya Allah jadi ahli masjid. Ya, kalau jadi ahli masjid dulu awal kehidupannya selalu di masjid, insya Allah akan membimbing ibadah yang baik. Kenapa sih nggak rajin qiyamul lail? Suami saya juga tidur melulu. Jadi berarti tergantung pada suami. Sedangkan masuk surga kan masing-masing ya Bu ya. Jadi kita jangan tergantung pada suami. Jadi ada suami yang memang membangunkan kita untuk ibadah yang tekun. Ada suami yang tidak baca Quran, ya kita mah terus aja istiqomah. Biasa kita dididik banyak baca Quran, teruskan baca Quran walaupun suami kita enggak baca Quran. Ya, apalagi ya sami mau ahli qoriqo. Ya, orangnya banyak kejadian tidak rukun antara saudara dengan saudara iparnya. Ya, sehingga kalau ketemu udah kayak kucing sama anjing. Atau mungkin di depan orang tua rukun padahal di belakangnya pada musuhan. Alhamdulillah ini tadi. Mudah-mudahan tidak demikian. Kemudian selanjutnya kemudian rezekinya yang halal. Insya Allah saya ibu yakin bahwa kedua-duanya mencari rezeki yang halal. Yang halal ini penuh dengan barang barang tadi. In kuntun daturin dal hayat tadi yang masih latah. Fata alai dal umat tiapun dal usarif pun asalah hajabila. Diancam oleh Allah. Kalau perempuan mengharapkan kemewahan duniawi, ceraikan dia, kasih mut'ah, kata Allah. Alhamdulillah, Ibin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak pernah menuntut apa-apa ya, Bu ya. Kalau suami punya rezeki, menuntut pergi haji, boleh. Ya. Tapi menuntut rumah yang mewah, menuntut isi rumah yang mewah, menuntut baju yang harga 1 juta setengah, itu tidak boleh. Ya. Mudah-mudahan ini, hari ini tidak banyak tuntutan. Apalagi punya gaji sendiri, punya aja sendiri. Karena kalau laki-laki diberatkan oleh tuntutan-tuntutan masalah duniawi, ribet, kasihan. Di seorang Betawi, mari berjemur tadi ya. Iya, ribet, kasihan. Kemudian, jangan memaksakan diri. Jadi kalau sesuatu hal yang akan kita hadapi, jangan memaksakan diri. Umpamanya, kita nggak punya apa di rumah ini, tapi belum punya uang, jangan dipaksakan. Mudah-mudahan jangan sampai dihitungkan kredit gitu. Ya, karena kalau dililit utang itu bukannya enak. Ya, salah satu ciri keluarga sakinah tidak dililitkan, tapi juga menjadikan satu hal yang bisa menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Keluarga sakinah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya. Sa'adatul darin, kebahagiaan dua alam ini mudah-mudahan bisa kita dapatkan oleh Ali dan calon suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, urang ngangkatkeun dua panangan da abdi mah Sunda. Sareng tamu deui da teu tiasa nuju belajar. Mangga urang ngangkatkeun dua panangan, urang ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan doa urang ditampik ku Allah. Urang ngadoakeun pangka panganten anu duaan ieu sareng ka ibu ramana sareng ka sanayana keluargina. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh min jami'il ma'asi wadh-dhunub min jami'il ma'asi wadh-dhunub
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lakalhamdi ya Allah, lakalhamdi ya Maha Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidillahi lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Darajat tubalighuna biha afdal ghayat min jami'il khairat fi hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ij'al wa awsir mithla thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdih wa ma sallaynahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal bayt hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan shamilah ila hadrati sayyidina wa shafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallah thumma ila Allahumma ij'alhu min an-nar Allahumma اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في نفوسنا الغل إبو نجانا من المسلمين والمسلمات. Jauh ke dalam diri sendiri, siapakah diri kita yang sebenarnya
Dari mana kita berasal dan mau kemana, kelak kita akan pulang. Dan kini, anakku, di dalam hidup kita melewati tiga masa. Ananda Laili, yang pertama adalah masa kelahiran. Sekian tahun yang lalu, ibu Nuk melahirkan kamu dengan berdarah-darah, dengan linangan air mata. Tentunya air mata bahagia dengan disambut kumandang azan di telinga kanan dan komat diterima kiri. Dengan harapan kalimat-kalimat Allah lah yang pertama kali Ananda Laili. Masa yang kedua adalah masa pernikahan yang insya Allah akan segera engkau laksanakan dengan pilihan hatimu. Yakinlah bahwa ini petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa yang ketiga adalah masa kematian yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak satupun di antara kita yang tahu. Beribadah kepada Allah seakan kita akan mati besok, dan carilah rezeki seakan kita akan hidup 1000 tahun. Jadikanlah perjalanan hidup kita sebagai sandaran. Kini saatnya untuk mohon maaf kepada